Sebelum memulai videonya, Zona PSM Makassar ingin mengajak kepada seluruh Temaxman sejati dan pecinta PSM Makassar di seluruh Indonesia untuk mendukung PSM Makassar dengan membeli jersey ori PSM Makassar di keranjangbelanja.co.id. Ayo dukung tim kesayangan kamu dengan membeli produk orinya. Sekali bungkusnya. Iya. Mereka nunggu dari tengah ke sayap, balik lagi ke tengah. Bola. Sementara kita lihat bagaimana pemain cadangan Dendi Sulistia. Ya, ini dia bungkusnya ini. Bisa kita lihat di mana pelatih Sinta dari Lingga, yaitu Ramadan Sananta, untuk mendapatkan caps pertamanya di timnas senior. Iya, ini debut yang Ramadan ya. Iya, Ramadan Sananta, kita saksikan. Pemainnya juga tampil sangat baik bersama dengan PSM Makassar saat Muhammad Ferrari. Dan sekarang kita lihat pemirsa, Ramadan Sananta mencoba berduel. Kita lihat pemirsa bagaimana bola berhasil dikuasai kali ini. Ya, ini dia memang diminta ya, bagaimana dia juga bertanggung jawab ketika kehilangan bola dan ikut membantu pertahanan di lini belakang dari timnas Garuda. Tentunya sementara serangan kembali dilakukan oleh Jakob Sayore. Jakob Sayore! Oh! Itu kepada Ramadan Sananta. Dan kita lihat bagaimana Ramadan Sananta mencoba. Wow, cukup berani para pemain dari Curaçao. Ya, Curaçao juga meladeni permainan Indonesia dengan blue striker lawan yang mendapatkan peluang. Kop Sayuri, maksudnya, oh bisa diambil oleh Ramadan. Ramadan Sananta. Oh, itu yang saya tunggu. Ini dia yang kita lihat, anak 19 tahun Ramadan Sananta. Ya, ini anak Riau ini kelebihannya syutingnya. Jadi ini yang kita tunggu dalam situasi sulit. Bagaimana Mark Lok coba memberikan sebuah tendangan. Dan sekarang kali ini bahaya. Elkan Bagot berhasil memotong bola. Oh, Marcelino. Bukan sebuah pelanggaran. Diambil kembali kali ini bola oleh para pemain dari Curaçao. Sebuah serangan ini cukup sukses ya. Memberikan pengawalan kepada... Ya, sementara kali ini Jakob Sayuri berduel. Kita lihat. Masih kali ini ada Marcelino Ferdinand. Direbut kembali. Oh, Juninho Bakuna. Dan kita lihat. Ramadan Sananta berhasil merebut bola. Sekarang sebuah counter pemirsa dimiliki oleh Indonesia melalui Jakob Sayuri. Jakob kali ini pemirsa. Bukan sebuah pelanggaran. Baru pemain yang baru masuk di babak yang kedua. Jakobus diambil oleh Mark Lok. Baik kali ini sebuah counter dari Mark Lok. Masih Mark Lok pemirsa. Umat. Ramadan Sananta kita lihat pemirsa. Masih belum mengerti bola dari Mark Lok. Pemain dimasukkan. Ini masuk dua pemain. Dan kita juga berharap tentunya pemirsa, bagaimana Rizky Ridho yang tampaknya akan menjadi pemain bertahan pertama yang dimasukkan oleh pelatih Sintayong. Dan Muhammad Rafli, penyerang dari Arema FC, masuk. Muhammad Rafli juga masuk. Oh, kita lihat. Ternyata Ramadan Sananta ditarik jadi oleh Muhammad Rafli. Dan ini dia sebuah bulan dari Elkan Bagot, pemirsa. Padahal sebagai pemain debutan, saya pikir tidak perlu kecil hati, main tidak terlalu lama ya. Karena setidaknya sempat tadi melepaskan satu shooting berbahaya. Terima kasih sudah menonton berita terupdate di channel Zona PSM Makassar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe lalu ikuti juga giveaway-nya. Sampai ketemu lagi di video terbaru berikutnya.